Halo teman-teman semua, masih bersama Toko Millennium Audio ya. Alamat kita dari Glodok City, lantai dasar blok PKS nomor 43 Jakarta Barat. Silakan teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek mulai mampir ke toko ya. Yang sedang mencari peralatan sound system, kita siap menyediakan buat kalian semua. Dari speaker aktif, speaker pasif, power, mixer, subwoofer, portable, mikrofon, dan aksesoris lainnya. Oke. Ini pajangan kita seperti ini ya. Boleh datang saja. Kita buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Insya Allah kita siap menyajikan sebuah peralatan sound system. Ya, tenang saja. Insya Allah harga bersahabat. Itu aksesoris banyak macam ya. Speaker pasif, speaker aktif, portable. Seperti inilah dia pajangannya. Tuh. Banyak macam ya. Tuh, kelihatannya enak. Monggo merapat. Merapat saja, Lur. Speaker isi juga ada. Insya Allah lengkap lah. Tuh, asli. Ini alamat yang di cabang satunya, karena kita alhamdulillah buka dua cabang ya. Ini yang pertama di Glodok City, yang kedua di Harpo Glodok. Ini ada Hooper CS15, linernya juga ada teman-teman. Subwoofer, speaker aktif, Hooper tuh. Oke, teman-teman semua, salam santun, salam sehat, dan salam sukses. Salam satu hobi juga dari saya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Di depan ini saya ada mixer asli 16 channel ya. Menurut saya harganya murah, tetapi tidak murahan seperti itu, karena kualitasnya juga lumayan bagus. Ini ada tipe MDX16 yang terbaru, sudah dilengkapi dengan efek 256 DSP ya. Kalau soal Bluetooth, USB, equalizer, kebanyakan mixer sudah ada fitur seperti itu. Tetapi yang membedakan biasanya kalian harus cari sebuah mixer yang preamp-nya bagus, gain-nya bagus seperti itu ya. Kalau fiturnya sudah ada AUX, ada group, itu termasuknya sudah lengkap. Oke, saya akan coba unboxing, kita lihat seperti apa wujudnya. Oke Lur, disimak terus Lur, yuk kita belajar bersama-sama. Nah ini dia Lur, mixernya ya. Sebelum itu kita akan lihat fisiknya dulu ya. Feedernya enak, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Warna dominan black, apa ya, doff, dibaluti dengan warna hijau dan putih. Itu saja sih. Ini tipenya ya, MDX16. Kita lihat wujudnya dulu. Ini juga barang baru datang, jadi akan kita lihat nih bodinya seperti ini. Mirip sekali dengan yang Hero ya, Hero, seri Hero. Hero yang sekarang kan warna putih belakangnya. Kalau tapi ini dia lebih nukik, lebih tajam. Bentuknya lebih tajam yang ini. Ini bodi belakangnya profesional audio mixer ya. Ini ada beberapa tulisan bahasa Inggris ya. Design by Asley, made in China ya, tetap made in China, tetapi ini garansi resmi dan barang original. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Mas, Asley itu original apa KW?" ya. Setahu saya Asley itu original. Pas lagi cek nih, lihat feedernya nggak ada satu. Ternyata jatuh di dalam plastik. Tuh. Nah, beginilah ketika barang baru datang, kita harus cek. Ada saja ya oknum-oknum, kadang ketika ada orang berbelanja online langsung dikirim, main kirim-kirim saja, tiba-tiba ada salah satu tombol tidak ada mungkin atau hilang, kan kasihan si pembeli ya.
kalau kita tidak mau seperti itu, kita harus benar-benar cek semuanya. Orang kadang sudah dicek aja ada yang kelewatan ya kan, seperti itu. Baik teman-teman, ini ada mixer 16 channel full ya, full mono 16 channel. Oh. Ya, 16 channel full. Di sini bisa menggunakan jack Canon cowok, bisa juga menggunakan jack Akai, dia gabung jadi satu, ya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan aux. Auxnya sudah ada 3. Lumayan banyak ya, 3. Lalu grupnya sudah ada 2, 1, 2. Tuh. Ada retune, pons, main output. Ada 2 pilihan cek ya seperti biasa. Jadi agar teman-teman yang tidak mempunyai salah satu jack yang ini bisa menggunakan jack yang ini seperti itu. Ya, yang bikin pinteran nih, bisa pengertian buat si pemakai ya. Terus di bawahnya ada colokan insert. Perlu nggak perlu sebenarnya, tergantung penggunaan kalian saja. Untuk phantom powernya sudah ada per channel ya, phantom power per channel. Tapi ini sangat jarang sekali digunakan buat tukang-tukang sound system, terkecuali yang sering menggunakan mic kondensor atau mic studio, biasanya sering digunakan. Tapi kalau kalian menggunakan mic dynamic, tombol phantom power ini nggak berfungsi. Dan kita lanjut ke bawah. Ini yang sangat saya suka di sini, sudah dilengkapi dengan 256 DSP. Apa sih 256 DSP? Jadi ini digital efeknya teman-teman ya. Kayak Alesis kan 199 efeknya ya. Kalau ini 256 memang terlalu banyak. Kadang orang berpikir ah kebanyakan juga paling yang dipakai cuma beberapa saja. Ya memang seperti itu. Yang biasa live mungkin ya, ketika kalian mau record atau ngerekam, biasanya kan kalau live colok di sini semua, dari band, gitar apa semua, kalian tinggal colok USB saja di sini. Colok USB, nanti tekan rek, nanti akan kerekam hasil suaranya seperti itu ya. Di sini ada FX. FX ini berarti pengaturan untuk panjang pendeknya pantulan gema dari efek digitalnya di sini ya. Tone control USB maupun Bluetooth dia ada di sebelah sini teman-teman. 1 2 3 ada high, mid dan low ya. Meskipun sudah ada tone control di sini buat Bluetooth maupun USB, ada tambahan lagi yaitu 7 band stereo graphic equalizer. Iki lo, equalizer ono, jadi menambah mungkin suara lebih jernih lagi. Meskipun kadang ada teman-teman yang kurang suka yang equalizernya ada di dalam mixer, ada juga teman-teman yang suka mixer yang sudah ada equalizernya seperti ini. Ini kembali lagi soal selera. Baik, ini turun ke bawah ada aux 1, aux 2, aux 3 volume ya. Ini efek untuk aux 1, efek untuk aux 2 dan volume retune dan volume headphone di sini. Di sini semua pengaturannya. Tinggal kalian colok di mana ya, volumenya ada di sebelah sini. Kalau kita loh lihat tone control per channel teman-teman. Ada gain, equalizer, terus mid ada, berarti ada 2 ini. Apa ini maksudnya? Mungkin dikompres lagi ya. Mid sama ini. Midnya ada 2 berarti. Equalizer high, mid berarti untuk vokal, mid low-nya. Dan low-nya yang ada di bawah juga ada. Mid satunya mid, satunya kompres nih teman-teman. Dikompres lagi nih, berarti di sini nih. Kompres buat mid-nya ya. Aux 1, aux 2, aux 3 gabung dengan efek pan atau balance seperti biasa. Ini ada pencetan LR maupun grup 1, grup 2. Semuanya sama tuh ya per channel. Kalau soal fitur sih hampir mirip sekali dengan mixer-mixer kebanyakan lainnya ya. Pasti kita nanti akan cek preamp-nya. Kalau mixer preamp bagus teman-teman, kita buka dorong sedikit saja dia udah nembak. Tapi kalau yang mixer preamp-nya jelek, biasanya dorongannya harus full baru ada suara ya. Di sini ada efek MP3 G1 G2 group atau LR untuk main output. Ada yang saya kurang suka di sini.
Iya, saya kurang sukanya ini tombolnya warna hitam semua. Ya, saya kurang suka kalau tombol feeder seperti ini warnanya sama. Saya lebih suka salah satunya seperti ini, saya kasih contoh merah atau dibedakan lah intinya. Misalkan ini LR warna merah, grup warna biru, atau MP3 warna merah, efek warna kuning seperti itu dibedakan. Itu merupakan salah satu yang saya suka. Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu, nggak apa-apa ya. Kalau yang suka warna hitam ya nggak apa-apa, terserah sampean pada. Yang jelas saya kurang suka ketika ada mixer yang feedernya itu warnanya sama seperti ini. Ya berarti ini tentang fisik ya, bukan tentang fungsi, tapi tentang fisiknya aja harus dibedakan kalau saya boleh berpendapat. Lumayan kecil pendek, nanti saya akan coba efeknya seperti apa ya. Kalau soal bluetooth pasti ya bagus lah, saya akan nyoba efeknya saja. Oke, akan saya connect dulu ke power teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilan ketika kita sudah dinyalakan ya. Duh, lumayan lah cantik lur. Jos gandos. Ya, saya akan coba efeknya nih teman-teman. Seperti apa kira-kira efeknya? Nih teman-teman, saya nyoba mic asli juga ya. Nih suaranya seperti ini nih. Cik, halo. Dicoba 1 2 2 3 1. Cek sound 1 1. 1 2 2 3 1. Di sini menggunakan efek nomor 016 nih. Masa? Ya, ini memang efeknya cukup bagus teman-teman. Tadi lagi cek sound, suaranya apa namanya, speakernya itu ada yang jebol satu, jadi kurang enak didengarkan. Jadi ya kita tes vokal aja nih. Ya pakai satu boleh ya. Dicoba, dicoba. Ya sudah bagus lah. Memang di sini saya menggunakan aksesorisnya seperti ini aja lur. Ini powernya menggunakan PA800, ini buat 15-an ya, 15-an kali 4. Dan CA30 sound standar, ini buat subwoofer. Equalizernya saya menggunakan DBX yang original. Crossovernya saya menggunakan Passland PL204. Ini udah ada subwoofernya teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi cek soundnya ya. Kita sudah mendengarkan bersama-sama. Efeknya lumayan ces-krenyes, garing, gurih, nyoy-nyoy. Oke, kualitasnya top marko top. Kalau soal harga mungkin teman-teman sudah ada yang memakai, ada yang juga sudah beli. Kalian bisa lihat di online lah. Karena harganya sekarang banyak sekali di marketplace online sudah terlihat. Tetapi ya, mohon maaf teman-teman, ketika kalian berbelanja langsung di toko offline biasanya harganya berbeda ya. Yang jelas kalau berpatokan di online boleh, tetapi kalau kalian datang ke toko langsung biasanya harganya berbeda ya. Mungkin itu saja teman-teman, review singkat dari saya versi Musa Official. Kalau ada pertanyaan atau mau beli silahkan chat via saya saja. Yang jelas saya suka dengan fiturnya, dengan preampnya, karena dorongan dikit saja dia sudah nembak, sudah kencang. Cuman ada, tadi sudah saya bilang, ada satu yang kurang suka di sini, tombol feedernya warna hitam semua. Jadi saya kurang suka yang di sini. Coba saja kalau ini warna merah, kuning atau biru, pasti saya rekomendasi buat teman-teman. Tapi semua itu tergantung dengan selera kalian masing-masing ya. Menurut saya kurang suka, belum tentu menurut kalian kurang suka juga, sama-sama. Jadi kalau saya suka, kalian suka atau tidak suka itu bebas, itu selera masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Saya doakan sehat selalu, panjang umur dan rezekinya semakin lancar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.